Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas PMD akan melantik 43 orang kepala desa yang menang dalam pemilihan kepala desa pada 29 Agustus lalu. 43 kepala desa tersebut akan dilantik pada 24 Oktober mendatang. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kabid Bina Administrasi Pemdes Dinas PMD Tanjung Jabung Barat, Desi Susana. Berdasarkan surat nomor 141/2128/BAPD/PMD/2022 tentang pelaksanaan pelantikan kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa serentak dan akan dijadwalkan pada Senin 24 Oktober mendatang. Dalam kesempatan ini, Kabid Bina Administrasi Pemdes Dinas PMD Tanjung Jabung Barat, Desi Susana, mengatakan pelantikan kepala desa ini wajib segera dilakukan paling lambat 3 bulan setelah pemilihan kepala desa agar roda pemerintahan di tingkat desa dapat berjalan dengan baik sesuai aturan. Adapun 43 calon kepala desa yang akan dilantik tersebut terdapat di 13 kecamatan dan dari 43 desa tersebut terdapat 15 calon kepala desa incumbent atau yang terpilih kembali menjadi kepala desa. Meski demikian, Desi mengimbau kepada para kepala desa yang akan dilantik nantinya untuk datang tepat waktu. Untuk pelantikan ini insya Allah dilaksanakan tanggal 24 Oktober, 2022. Hari Senin itu yang akan dilantik itu hanya sebanyak 43 desa. Itu hasil pemilihan tanggal 29 Agustus 2022. Yang lalu sekitar pelaksanaan itu akan dilaksanakan jam 2 siang nanti di balai pertemuan 24 Oktober kayaknya. Ya, yang jelas yang pertama mungkin kepala desa melaksanakan tugas yang sebaiknya. Terus juga harapan kami nanti sebagai kepala desa undangan melakukan melaksanakan pergantian perangkat desa harus tetap menghentikan peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, Desi berharap 43 kades yang akan dilantik nanti diminta untuk mengikuti juknis aturan yang berlaku dalam menjalani roda pemerintahan di desa. Sebab banyak laporan yang diterima Dinas PMD terkait kebijakan kepala desa yang terkadang tidak melalui Badan Pemusyawaratan Desa. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.